jumpa lagi di Tau Nggak Guys Tangerang TV. Selama pandemi COVID-19, kegiatan apa aja nih yang sekarang justru jadi kebiasaan kalian? Masak, olahraga, atau bahkan bercocok tanam nih? Wah, kalau emang kalian makin senang bercocok tanam, pas banget nih sama episode Tau Nggak Guys hari ini. Karena episode kali ini kita akan membahas 4 tanaman yang mudah ditanam di halaman rumah. So, buat kalian yang takut untuk mencoba, yuk coba aja langsung. Dijamin mudah-mudahan berhasil. Hahaha. Berikut videonya versi Tangerang TV. Eits, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. 1. Kangkung. Kangkung menjadi tanaman yang sangat mudah ditanam. Kangkung bisa tumbuh dimanapun, bahkan di lahan yang kecil loh. Kangkung pun kuat terhadap serangan hama. Kalian juga sudah bisa menikmati kangkung yang kalian tanam dengan kurun waktu 3-4 minggu. Jadi cah kangkung makin enak nih. 2. Cabai. Sebagai orang Indonesia, cabai pasti menjadi bahan yang dibutuhkan untuk membuat menu andalan di rumah. Mengingat harga cabai yang turun naik bagaikan jungkat-jungkit. Gak ada salahnya nih kalau kalian menanam cabai di rumah. Caranya mudah banget. Kalian cukup taburkan biji kering cabai ke media tanam. Dan jangan lupa disiram dengan penuh kasih sayang agar tumbuh subur. 3. Sawi. Kalian sering mendengar pakcoy atau cesim? Nah, itu semua merupakan kelompok sawi. Tanaman ini tuh mudah banget ditanam. Bisa menggunakan media tanah atau bahkan air dengan cara hidroponik. 4. Bayam. Sayur bayam mengingatkan kita dengan kartun Popeye si pelaut. Namun siapa sangka makanan favorit si Popeye tersebut ternyata mudah loh ditanam, bahkan di rumah juga bisa. Oh iya, masa panennya pun terbilang cukup singkat, hanya menunggu 30-40 hari. Buat kalian yang penasaran, cus deh cobain menanam di sekitar halaman rumah. Kalau yang rumahnya tidak punya cukup besar halaman, bisa membuat pot secara vertikal ya. Nah, gak ada salahnya untuk mencoba menanam. Semoga berhasil ya Sobat Tangerang. Sampai jumpa di Tau Nggak Guys berikutnya. Dadah!